Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung pimpin korp rapot kenaikan pangkat kepada 20 perwira tinggi Polri yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Di antara ke-20 pati yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut nantinya akan menempati jabatan-jabatan di berbagai instansi seperti Bakamla Republik Indonesia, KPK, Badan Intelijen Nasional, BPN RI, dan instansi kepolisian itu sendiri. Kapolri juga mengucapkan selamat kepada seluruh perwira yang telah dinaikkan pangkatnya dan berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik. Turut hadir dalam acara korp rapot kenaikan pangkat antara lain Wakapolri Komjen Pol Aridono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistianto, dan para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.